Pak Mamat. Katanya nggak percaya. Iya, antara nggak percaya dan gimana masih ngintip. Piye, kenapa nggak percaya toh? Udangnya yang gede-gede apa kecil-kecil? Yang gede ada, yang kecil ada. Ya udah campur-campur yang enak, minta 20 kilo gitu ya. Kalau saya gratis, cepetan dibentak. Rumbal merah. Jangan lupa cepetan gratis. Si nomor truk mobil itu loh, yang kemarin ngepost ada mukanya Raffi plus quotes-nya Raffi Ahmad. Nah, katanya tuh anak-anak kantor tuh udah pada dapet, tapi katanya orangnya gak percaya, jadi katanya aku harus telepon, video call, mana tuh? Siapa namanya? Mama. Di mana sih truknya? Kebumen. Hah? Jangan. Pak Mamat. Tuh. Katanya enggak percaya. Ya enggak percaya ini. Hai Ibu Mamat, kapan mau ke Jakarta? Katanya enggak percaya kalau dibawa mau diundang ke Jakarta ke sini. Iya, antara enggak percaya dan gimana masih ngintip. Piye, kenapa enggak percaya toh? Eh, Mas Mamat tuh dari Kebumen. Gimana? Asalnya Kebumen. Kebumen. Opaku dia orang Kebumen. Kebumennya mana? Enggak ngerti, soalnya kan udah pindah ke Jogja. Orang ngerti ya. Tapi opaku orang Kebumen, tapi pindah ke Jogja. Jadi aku kalau pulang kampung ke Jogja. Oh. Ya udah, kapan mau ke Jakarta? Besok hari Sabtu ke situ. Ya wes, tak tunggu ya. Sambil kerja gitu. Itu truknya punya Mas Mamat. Iya. Kenapa pakai itu muka suami aku gitu? Ngefan aja. Celah ngefan, mosok toh? Dia kan saya punya satu nih lagi tak gambar buat gigi. Boleh. Captionnya tapi apa? Wanita tangguh. Oh, dikira aku Sailor Moon apa? Di belakang, ini dengerin. Iya, gimana? Di belakang suami yang sukses, di belakangnya terdapat wanita yang istri yang soleh, istri yang apa. Masya Allah, Mas Mamat bisa aja. Ya udah, terserah, bebas. Nanti hari Jumat ke Jakarta ketemu aku sama Raffi ya, Mas? Iya, sip. Hai, Mbak. Piye kabare? Alhamdulillah, Mbak. Sehat. Alhamdulillah. Ya. Ya wes, nanti katanya mau bawa apa katanya? Maksud sekalian bawa udang gitu ke sini gitu, ke Jakarta. Iya. Udangnya asal mana? Ya asal daerah sini aja sih. Daerah. Ada yang pesan ya, gitu. Iya. Kalau gitu aku pesan udang sekalian, boleh enggak? Boleh. Ya udah, nanti aku beli udang, mau berapa kilo? Udangnya yang gede-gede apa kecil-kecil? Yang gede ada, yang kecil ada. Ya udah campur-campur yang enak, minta 20 kilo gitu ya. Oke. Ya. Siap. Ya, nanti sih aku beli ya. Lobster suka enggak? Suka, iya boleh lobster ya. Ya udah. Apalagi? Di sini lautnya lagi. Apa? Lautnya loh, lagi. Kebumen kan emang ada laut ya? Di Jogja. Enggak di Jogja. Di mana ada laut? Emang di Kebumen ada laut? Ada, pantai selatan kan. Oh, aku pernah ke Kebumen waktu kecil. Pantai Menganti itu bagus. Ya wes, nanti kapan-kapan aku main-main ke Kebumen. Oke, saya keringetan nih. Aduh. Ya wes, nanti kita ketemu hari Sabtu ya, Mas. Oke, siap. Dadah, hati-hati. Dadah. Mbak, yuk, suwun. Gak percaya cina. Ya kan, ya udah deh. Kita tunggu hari Sabtu katanya mau kesini si itunya, siapa namanya, mas-masnya ya.
Mas-masnya, Mas Mamat namanya. Mau dikit truk. Mau dia, tapi kan dia ini kan emang lagi ngangkut. Emang lagi ngangkut kan? Seminggu sekali. Ngangkut ke Jakarta kan ngangkut. Jadi dia ya, bawanya tuh berapa ton? Bukan 4 ton, bukan buat kita. Iya, bukan maksudnya tiap ngangkut ke Jakarta tuh 4 ton. Tontonan, ini ngangkut. Ini nanti anak-anak itu katanya mau minjem ini. Oh ya udah, ntar coba ada cari yang lain beberapa, coba cek. Ada yang kayak gini-gini kasih aja buat contoh katanya. Yang pink-pink gitu. Pink, ada yang coklat kayak gitu kan ada orang lain. Anak-anaknya di mana? Enggak tahu anak-anak itu di mana. Di kantor paling. Oke, aku mau pergi dulu nih. Cari sepatu dulu. Harusnya agak tinggi dikit, gue pendek aja. Pendek, mana yang tinggi? Coba, acak dulu ini. Lihat aja deh. Oke, ini cocok. Ya, ini aku mau ngemil dulu, seperti biasa. Kalau bisa mau milih keju-keju tuh pasti langsung mikirnya super keju. Karena kalau super keju itu adalah wafer keju pertama di Indonesia dengan dua rasa. Nih, aku hari ini mau makan yang ini, yang keju susu. Kalau keju susu itu dia tuh perpaduan antara krim keju dan juga susu. Jadi rasanya tuh milky and light. Udah pasti bikin nagih terus. Nih. Tereng. Ini kombinasi krimnya tuh lebih berasa. Tapi buat kamu kalau misalnya suka yang coklat-coklat, ini ada yang keju cocok. Ini tuh perpaduan antara krim keju dan juga coklat, krim coklat. Pokoknya enak banget. Dan ini tuh rasanya tuh sweet and salty. Pokoknya enak banget. Nih, lihat ya. Keju belang berlapis-lapisnya. Tuh, ada jogetan juga. Ini namanya joget belang. Keju coklat, keju lagi. Keju susu, keju lagi. Kalau mau ngambil yang keju-keju, cuma pilih super keju. Lagi beberes lagi, karena ini. Hah? Putih saya di mana? Di sini, Bu. Iya, ini gitunya. Ngepas banget loh. Ini nanti mau jadi belemer jadi tempat kucing aja. Kasihan loh, ini kucing saya kepanasan loh. Hai, Ibu hamil. Iya, lagi hamil ya. Aduh, sayang. Iya, sayang. Dia gak mau sendirian. Iya, gak mau sendiri ya. Kalau gak dilepas aja lah nanti ya, kasihan. Oh, dilepas. Ya, baiklah, Bu. Ini panas loh dia nanti. Masih kucing lu kasih tadi baik kalau lama di sini materi apa ya lama mau sih mari tuh sekarang 30 ada aku suhunya panas-panasan gua tuh heran deh yuk. Warna merah ya, ini ceritanya merah ya. Oke. Ini merah ya. Kalau bikin apa itu ceritanya? Orang lagi makan. Oh ya? Mana? Tuh. Kalau nanti Apri gambang yang sebelah sini, Pri lihat. Oh, itu meja. Oh, yang ini tuh mejanya. Ini makanannya. Burger makanannya ini. Oh, ala, lucu banget, ala hebat. Siapa nama orangnya? Satu Lala, satu Faluk. Oh, dinner ceritanya. Lampu-lampu putus, lampunya love. Ada coba gimana lampu-lampunya? Nanti saya tulisin Lala dan Faluk. Tulis sendiri dong, kan kamu udah bisa tulis. Lala kan gampang banget, LALA. Tapi yang Faluk FARU. Tapi Bala yang tulis. Bala yang kasih tahu A yang tulis ya? Enggak. Tapi Lalanya. Balon, top. Topnya terbalik. Tolong di bawahnya. Iya tulis. L A. L A. Sebelahnya F. Ini Balala, ini apa loh? Nanti ya. F, F A. F itu mana pernah? Ngadep sini. Ngadep Balala. Ya. K, R. Namanya mana? R sini juga.
Love-nya enggak diwarnain. Oh my god, ada love-nya. Love-nya warna apa? Merah dong. Merah. Oke, baik. Ovaluk. Gak denger dia. So sweet banget sih gambarnya. Lihat Ovaluk. Wow. Itu ular. Ini apa sih? Baca ini. Lala love. Aduh. Wow. Om Faluk antara seneng malu sama aduh pokoknya malu deh, malu. Coba deh. Kemalannya tahu enggak? Aa bilang Faluk sama Lala di lovein. Dicabut semua. Dah selesai. Kalian kita gambar bulat warna merah. Kok bisa-bisanya ada tanduk? Dan tanduk merah. Mohon maaf. Itu Mbak Lala apa Saitoni Rojim? Hah? Itu Mbak Lala apa Saitoni Rojim? Mbak Lala. Kenapa bertanduk merah? Bos. Boleh gak? Please lah, bos. Tapi hidung semuanya matanya tapi enggak ini. Oke. Ah, cepet ya. Magic. Tuh. Udah mau jadi nih. Ambil habis kayak habis kejedok di pintu, ah. Udah. Udah. Ah. Bye, guys. Balalah, terbaik. Gimana? Balalah, terbaik. Terbaik bos, terbaik banget. Terbaik banget ini kita. Oh no, oh no. Dadah. Wah bagus banget itu. Dadah, bikinnya. Ya oke. Okay. Ini buat Balala, bikin topeng-topengan di gini. Halo. Seneng bos. Mau nggak please mohon. Ya Allah, seneng banget bos ya. Please. Makasih lo gambar buat Balalanya bagus lo. Udah nggak tolong gue. Penting mau diapain tuh? Ya entah, Mbak belum sih. Enggak bisa. Enggak. Jadi Mbak Lantar gimana pakai ya? Nanti gini. Halo. Alamak, serem kali ya. Astagfirullahaladzim. Mbak pakai baru enggak? Sini coba. Masuk tuh. Bagus. Mami lewat depan. Gak usah, kamu lihat aja. Bagus gak menurut kamu? Bagus banget. Kenapa kamu Kenapa? Makasih ya, bos. Mbak gambarin punya. Makasih lo bos ini, bos ya, bagus. Iya, sama gambarin. Makasih lo bos bagus. Iya, Mbak sekarang gambarin. Kai, aku tunggu di situ. Gambar apa? Gambar aja. Gambar apa? Gambar muka. Oh gitu. Yang bagus ya, jangan kayak gitu. Oh tenang, Mbak, gambar kamu yang bagus banget. Apa sih? Ih, apaan? Ih, kayak bok. Tau gak gambarmu apa? Sedih. Pak, kamu gambar banget ya. Udah, Pak. Diam. Astagfirullahaladzim. Bagus. Emang segini. Segini dong. Gak terima. Pas dia jadi gambar jelek gak terima. Gambarin orang aja jelek terima. Ya udah ayo mama Balala deh. Apaan gak bisa. Kan bisa mama Balala tuh. Jangan gitu kan. Ini parah nih. Ini apaan. Kadang-kadang digambar jelek dia marah. Iya. Ini semraut, ini gak jelas. Ini gak jelas, ini gak jelas. Ini apa.